Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa yajibul guslu. Itu ya bacanya ya. Wa yajibul guslu, dan wajib oleh mandi. Iza walajatil hasyafatu, apabila masuk oleh hasyafat. Hasyafah itu ya pala kemaluan laki-laki. Hasyafah. Itu hasyafah. Ya. Min wadihin, daripada orang yang jelas. Yang jelas itu maksudnya ya lawanan kagak jelas. Yang kagak jelas itu apa? Banci. Banci gak jelas. Banci asli. Yang alat kelaminnya ada dua, ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Namanya enggak jelas. Min wadihin, daripada yang jelas. Au qadriha, atau sekedarnya. Sekedarnya. Min faqidiha, daripada orang yang enggak ada, terputusnya. Daripada orang yang terputusnya hasyafah. Artinya dia kemaluannya ada keputus, kepotong gitu ya. Jadi sekedarnya aja masuknya, berarti masuknya kemana? Fi duburin, pada kemaluan belakang. Pada kemaluan belakang. Jadi bukan hanya kemaluan depan doang wajib mandi, kemaluan belakang pun kalau dia setubuh itu orang ya, ataupun bukan orang. Walau min jinniyatin, sekalipun daripada jin. Berarti bisa kawin sama jin. Jin dia setubuhin wajib mandi. Ya, walaupun bukan orang, apaan jin? Au maitin, atau mati. Mayit. Sekalipun orang mati. Ya, di rumah sakit dikerjain tuh orang semua meja. Sekalipun orang mati wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Yang hidup. Ya. Man kebangetan banget, mayit masih dikerjain juga. Orang-orang kabur dia malah ngerjain. Nauzubillah. Pernah itu dulu ya. Au khunsa, atau banci. Ya, banci ini tadi saya katakan dia mempunyai dua alat kelamin. Namanya ya khunsa muskil ya. Dua, dia punya alat kelamin. Ya. Wajib juga mandi. Bukan banci yang suka jalan-jalan nih, banci jalan-jalan mah dia. Nah, itu mah jadi-jadian ya. Enggak bersyukur dengan nikmat Allah itu mah. Au ba'imatin, atau kepada binatang. Iya. Iya. Kepada binatang, kadumuri semakin seperti duburnya ikan. Seperti duburnya ikan. Jadi ikan cuma ada dubur. Ya, ikan cuma ada dubur, kubulnya enggak ada. Duburnya. Ikan kan tempat keluar kotoran. Dari situ dia kerjain tuh. Ya. Dia bersetubuh sama ikan, wajib mandi. Tuh laki-laki yang setubuh sama ikan. Nauzubillah, dosanya lain lagi. Atau ayam dikerjain. Nah, na'udzubillah. Dosanya lain lagi. Wajib mandi juga berdosa. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Au kubulin. Atau kubul. Walau kulfatan kubul. Sekalipun kulub. Dia setubuhin orang lewat kubul. Kemaluan. Kemaluan depan. Jadi dia
bersetubuhnya bukan lewat kemaluan, dia lewat kemaluan depan, bukan lewat kemaluan belakang. Sebenarnya bukan zaman sekarang doang kemaluan belakang, zaman dulu udah ada. Zaman Nabi Allah Lut alaihissalam. Sekarang lebih-lebih. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Ya. Jangan sampai terkena ini, jangan sampai. Na'udzubillah. Ya. Sekalipun nama istrinya, dosanya lain lagi. Ya. Jangan sampai. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Sekalipun saling ridho, dosa tetapnya. Nah, hukumannya hukuman seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ini sekalipun kuluf, artinya orang laki-laki belum sunat, dia masukin lewat situ. Emang masuk? Ya ini kan kalau raksasa kali ya, gituannya gede, ya dia masukin lewat situ. Na'udzubillah. Wa in lam yakhruj maniyun, sekalipun tidak keluar sperma, sekalipun dia enggak keluar sperma, kalau udah masuk ke kemaluan depan, kemaluan belakang, wajib mandi. Dosanya lain lagi. Ya, kecuali sama istri. Halalan, bahkan bukan halal doang, ibadah. Oh, ibadah yang enak apaan? Itu tuh. Nah, ibadah yang enak itu tuh. Sesuai dengan nafsu kita ini. Tapi jangan mentang-mentang ibadah kebanyakan, jangan. Ya, ntar jalannya ngesot kan. Wala waqa'a ai hasala, dan tidak hasil intisarun, intisar fi zakari, pada laki-laki sekalipun enggak intisar. Ya, intisar bangun punyanya. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl, apabila bertemu dua sunatan maka sungguh wajib oleh mandi. Jadi bertemu dia. Ai idza tahada khitanani la tamasa, artinya apabila berhadapan dua sunatan bukan saling sentuh. Enggak. Kenapa? Li'anna khitanal unsa, karena sunatan perempuan fauqa, berada di atas khitanil, khitanil zakari, berada di atas sunatan laki-laki. Ya. Jadi ini laki, ini perempuan, ini perempuan, ini laki-laki. Enggak masuk. Enggak ketemu. Ya enggak ketemu. Yang belum nikah belum tahu dah ya. Jadi sunatan yang beda ya. Enggak, hah? Bab khusus. Ya, jangan panjang-panjang, banyak anak muda ya. Wa innama yatahazayani bitaghyibil hasyafati la ba'dihha, dan anyasanya bertemu keduanya berhadapan ya, anyasanya berhadapan keduanya dengan menggaibkan, maksudnya memasukkan hasyafa bukan sebagiannya ya. Jadi berhadapan begitu, masukkan hasyafa semuanya bukan sebagiannya, jadi enggak mesti bertemu ya, berhadapan. Perempuan di atas, laki di bawah, bertemu begini jadinya. Tapi kalau bukan bertemu, berjumpa, maaf ya, kalau gini doang enggak, gesek-gesek doang enggak. Mama ini punya perempuan di sini, gesek-gesek doang enggak, begini enggak. Syaratnya udah masuk, dan semuanya, enggak sebagiannya. Gitu. Ya, iya wajib mandi. Ini buat orang yang udah punya istri nih. Iya. Bingung dia tuh. Ini wajib mandi apa kagak gitu.
Masih tanya 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 guru, guru oh, malu ya. Kalau mau nanya sekarang aja, lagi jalan. Ya. Wa yajibu dan wajib ail ghusl, wajib mandi alal mar'ati atas perempuan, idzan qata'a haytuha aw nifasuha. Apabila terputus oleh haid atau nifasnya, wajib mandi. Selesai haid, selesai nifas. Ma'a iradati nahwi salatin, serta ingin seumpama salat. Ingin salat. Fal mujibu fi hadha wa fi ma yati muraqabun min al inqita'i wal qiyam ila nahwi salati. Maka yang mewajibkan pada ini dan pada apa yang akan datang tersusun daripada terputus haidnya, nifasnya, dan berdiri ya, kepada sholat. Putus haidnya lalu pengen sholat ya, jangan lama-lama lah tuh, putus pengen sholat langsung lah, nah, pengen sholat yang bagus sih, jangan lama-lama, langsung mandi ya, yang bagus gitu ya. Kalau itu pun kalau sudah yakin putus, tapi kalau belum yakin nggak apa-apa, entar-entaran. Nah, kalau mau sholat wajib segera. Wa innama zakarun nifasa mujiban lil ghusli ma'a annahu yakunu akibal wiladati wa hiya mujibatun lahu aidan li bayani si'ati idafati niyatil ghusli ilaihi. Wa innama dan hanya sanya zakaru, mereka para ulama menyebutkan an-nifasa akan nifas, mujiban mewajibkan lil ghusli bagi mandi. Kenapa ya? Ya padahal maaf, padahal ya, beserta annahu bahwasannya yakunu ada akibal wiladati, mengiringi wiladah ya. Ya padahal bahwasannya dia itu nifas mengiringi wiladah. Wa iya dan dia itu wiladah mujibatun lahu aidan, mewajibkan mandi juga baginya ya. Jadi wiladah wajib mandi, nifas juga wajib mandi. Ini orang perempuan kewajibannya banyak banget. Ya. Makanya kita sama orang perempuan kita sayang tuh, sama istri kita sayang. Jangan sampai kita omel-omelin kita punya perempuan. Ya, dia banyak banget ininya nih. Ya, melahirkan, mengandung. Ya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Orang laki nggak bisa tuh, ngandung nggak bisa, melahirkan ya nggak ada yang dikandung, nyusuin juga nggak bisa. Makanya tiga tingkat ya, derajat ibu dengan bapak. Ibumu, 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 baru bapakmu. Karena ada tiga yang kagak bisa dilakuin oleh seorang bapak. Ada tiga yang gak bisa dikerjain sama bapaknya. Ya, mengandung bapak kagak bisa. Ya, ngelahirin bapak gak bisa, nyusuin bapak gak bisa. Makanya kita seorang suami wajib menghormati, menyayangi, wajib menyayangi istri kita. Ya, pahamin keadaannya, ngertiin keadaan. Oh iya, ya, ya Allah, lagi sakit ya, sakit dia lemas. Orang semakin banyak melahirkan itu kurang, beda dengan orang yang kagak suka ngelahirin. Lihat orang yang kagak punya anak ya, sama orang yang punya anak 40 tahun aja. Orang kagak punya anak 40 tahun masih kenceng gak? Masih kenceng 40 tahun. Tapi kalau udah punya anak jangan 40 tahun, 30 tahun aja udah goyang tuh, udah lemer, udah gede badannya.
Iya. Anaknya udah 4. Iya. Umpama ya 5 anaknya dah. Iya. Istri saya umur 33 udah 5 anak. Itu. Ya udah beda sama yang enggak punya anak. Oh, enggak punya anak umur 40 masih kencang. Itu bedanya tuh, orang punya anak sama enggak punya anak. Jadi sayangi istri kita. Perhatiin istri kita, umpamain istri kita. Ingetin itu. Makanya bagus kalau istri kita ngelahirin, kita liatin. Biar apa? I'tibar, ngambil pelajaran. Jangan kita jadi orang laki memenang mulu. Iya. Istri ada masalah, berikan dia ruang waktu untuk memberikan pendapat. Nanti kita memberikan pendapat. Kita lihat bagaimana pendapatnya. Bagus, baik, kita ambil. Kalau enggak baik, enggak bagus, ya jangan diambil. Pending aja. Iya. Orang perempuan itu ibaratnya leher. Laki pala. Kalau enggak ada leher, mati enggak nih palanya nih? Mati. Jangan jauh-jauh, bini sakit, anak 5, kelabakan gak? Allahu Akbar. Kelabakan. Hah? Berantakan. Berantakan. Masya Allah. Bingung kita. Iya, apalagi mati. Waduh. Belum tentu sama yang gantiin tuh sama bini kita yang pertama. Belum tentu sama. Kodratnya boleh sama perempuan, tapi sifatnya belum tentu sama. Nih. Hah? Iya. Iya, bini kita marah-marah mulu, boleh jadi itu yang paling enak. Meredakan nafsu kita. Iya. Meredakan emosi kita. Mengerem ya nafsu kita. Ya. Mana udah pilihan Allah itu. Iya, masya Allah, masya Allah. Perempuan ya. Nah, perempuan juga jadi perempuan, sadarilah kalau suami adalah pemimpin, maka kita hormatin dia, jadikanlah beliau sebagai pemimpin. Jangan dibalik. Istri pegang setir, salah lagi dah itu marah ya. Suami yang pegang setir ya, tapi tidak melupakan penumpang. Iya. Iya, tidak melupakan penumpang. Iya, umpama taksi kagak ada penumpangnya, walaupun keren tuh penumpangnya, ya muter ngiter-ngiter aja. Gak ada manfaatnya. Kalau ada yang dibawa enak itu, ada duitnya. Ya. Libayani sihati idofatil niatil gusri ilahi. Karena untuk menjelaskan, menyandarkan niat mandi kepadanya. Wa aidan, dan pula ya, jadi wa iya mujibatun lahu aidan, dan dia itu ya wilada mewajibkan bagi mandi juga. Nah, kenapa begitu? Mereka para ulama menyebutkan nifas mewajibkan bagi mandi. Padahal nifas itu setelah melahirkan ya, dan melahirkan juga mewajibkan mandi. Ini alasannya libayani si'ati idofati niatil gusri, untuk menjelaskan kesahan menyandarkan niat mandi kepadanya. Kepada ya nifas. Wa aidan, dan juga qad yajibu, kadang wajib bihi, dengannya, dengan sebab nifas, guslun, oleh mandi, ghairu ghusliha, selain mandi wiladah. Kama sebagaimana law waladat, jika melahirkan seorang perempuan waladan akan anak jafan yang kering, beranak kering. Waktu salat, dan dia mandi tuh perempuan, sumanazala, kemudian turun alaiha damu, atasnya darah, qabla mudi khamsata asyara yauman,
sebelum berlalu 15 hari fayajib, maka wajib alaih atas perempuan itu al-ghusl, mandi, bisa mabih dengan sebab keluar darah tadi. Jadi mandinya dua kali dia, pertama wilada, yang kedua tadi keluar darah. Wala yugni anhul ghusl as-sabiqu, dan tidak mencukupi darinya oleh mandi yang lalu, padahal sudah mandi tadi, berarti dia mandi lagi. Awaladat walau alaqatan, atau dia melahirkan sekalipun segumpal darah. Aw mudghatan, atau segumpal daging. Walau bila manalin, sekalipun dengan tanpa basah. Wajib mandi, namanya beranak kering. Tapi jarang yang kayak begini, saya belum pernah temuin. Mungkin bapak-bapak juga belum pernah temuin ya. Orang beranak kagak ada darahnya, pernah temu enggak Pak? Belum pernah ya. Tapi saya yakin ada yang begini insya Allah. Man kita aja yang belum pernah ketemu. Li'anna kullan minhuma, karena bahwa tiap-tiap dari keduanya mun'akidun, terikat minal mani, daripada mani, ya terbentuk daripada mani. Wala yakhlu, dan tidak sunyi ia an rutubatin wa in khafiyat, dan tidak sunyi ia daripada ya cairan ya. Tidak sunyi ia daripada cairan. Cairan ini pas. Wa in khafiyat, sekalipun ya samar ya, pasti ada itu, sekalipun samar. Wa yajuzu, dan boleh jima'u, oleh menjimaknya ba'da wiladati, setelah melahirkan, bila balalin, dengan tanpa basah, tanpa keluar darah. Man kebangetan tuh laki-laki, kebangetan banget ya, ya Allah. Tapi insya Allah kita nggak berani, kesianan orang. Ya, capek, sakit, ya Allah. Li annaha, karena bahwasannya perempuan itu janabah, itu namanya janabah. Wa iyalah tamna'ul watna, dan dia itu tidak mencegah wati. Amma mashubatu bihi, adapun yang disertai dengan dia, dengan cairan, fala yajuzu, maka enggak boleh watuha, oleh mensubuhinya, enggak boleh kalau disertai dengan cairan. Ada yang mengalir ba'da setelahnya, hatta taktasila, sampai dia mandi. Wallahu a'lam bishawab.